Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih tita ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung. Kementerian Pertanian Asas Tani, saya jemput Yang Umat Menteri untuk menyambung. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin menyambung perbahasan yang kita hentikan pada malam tadi, dan saya ingin terus ke topik yang seterusnya yang dibawa oleh Yang Berhormat Pokok Sena dan juga Yang Berhormat Alustar, yang telah mencadangkan agar harga subsidi padi dinaikkan. Kementerian Pertanian Menteri, dan minta maaf Menteri, semalam kita stop atas isu harga siling, dan saya ada sikit soalan lagi saya nak tanya Menteri. Sebab semalam kita stop dekat harga siling, dan Tuan Speaker semalam pun kata hari ini kita akan sambung. So that was the setakat perbahasan semalam. Persoalan saya adalah begini, Yang Berhormat Menteri. Semalam Yang Berhormat Menteri ada jelaskan bahawa harga lantai masih lagi dikekalkan, no? Walaupun sekarang harga siling baru ditetapkan pada RM1.20 ataupun RM1.200 untuk setiap tan padi yang dibeli. Dan sebelum ini, Yang Berhormat Menteri, apabila kenyataan menteri dikeluarkan dalam berita, ada diumumkan pada masa itu pengilang-pengilang beras tidak boleh membeli padi pada harga yang lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada harga baru, harga siling, no? Dan ini mengilurkan sebab semalam Yang Berhormat Menteri ada menjelaskan bahawa harga lantai lama masih dikekalkan. Masih dikekalkan, maksudnya pengilang-pengilang masih boleh membeli padi daripada pesawat-pesawat padi di harga yang di bawah 1,200 metric ton. Itu adalah satu perkara yang saya ingin Yang Berhormat Menteri untuk menjelaskan lagi. Yang kedua, Menteri, yang saya fahamkan tujuan untuk mengadakan harga siling ini adalah untuk seragamkan harga padi seluruh Malaysia. Sebab sebelum ini harga padi di Kedah katanya boleh dapat dijual untuk 1,100 begitu. Di Kelantan 980 per metric ton, dan di Selangor adalah harga pasaran itu adalah 1,200. Jadi apabila kita seragamkan harga pada 1,200 tetapi pengilang-pengilang masih beli di bawah harga 1,200 sampai ke harga lantai, apakah faedah yang diperuntukkan, yang didapat oleh pesawat-pesawat padi? Yang pesawat-pesawat padi nak adalah supaya harga lantai ditingkatkan, dinaikkan, dan bukannya untuk menetapkan satu harga siling yang menyekat pesawat-pesawat padi untuk menjual harga padi mereka ke, untuk satu harga yang lebih baik daripada 1,200. Boleh jelaskan Yang Berhormat Menteri? Ya, Sidang Menteri. Yang Berhormat, walaupun kita menetapkan harga shilling 1,200, tetapi dari segi pengiraannya kita telah pun mengeluarkan satu arahan, iaitu pemutuan berdasarkan pemutuan sebenar. Mungkin harga yang dibayar akibat daripada pemutuan itu, harga dibayar itu mungkin lebih rendah daripada yang kita tetapkan, kerana pemutuan yang padi yang begitu rendah dan sebagainya. Kita tidak mahu akibat daripada pemutuan yang begitu rendah ada pengilang-pengilang membayar harga yang tersangat rendah yang
lebih rendah daripada harga lantai yang ditetapkan. Sebab itu kita kata tak boleh, walaupun serendah mana pun mutu padi tersebut, kita tetapkan tidak boleh lebih daripada yang telah pun kita tetapkan harga lantai tersebut. Dari segi shilling, kalau kita tidak tetapkan harga shilling, bermakna ianya tidak akan ada penyelarasan dari segi harga. Kita dah sebutkan tadi bahawa harga mesti diselaraskan. Tak boleh berbeza harga di Kelantan RM980, harga di Kedah RM1050, harga di Selangor RM1200 dan sebagainya. Jadi kita nak supaya semua padi-padi ini kita selaraskan harganya menjadi RM1200. Sebab itu kita tetapkan harga shilling. Dan apa yang berlaku sebelum ini, saya dah sebutkan, terdapat banyak undercutting di antara pengilang-pengilang ini, yang undercutting ini sepatutnya menguntungkan petani. Tetapi selepas undercutting dilakukan, petani-petani yang selama ini hanya menghantar padi mereka melalui ejen-ejen ini, penimbangan-penimbangan dilakukan bukan di hadapan mereka. Walaupun undercutting ini nampaknya tinggi menguntungkan petani, tetapi apabila dibayar, harga, mereka tidak mendapat harga yang sebenar, kerana timbangan-timbangan juga berlaku penipuan-penipuan dan sebagainya. Banyak berlaku penipuan-penipuan akibat daripada timbangan-timbangan dan sebagainya. Kita tahu perkara ini. Sebab itu kita kata kita adakan pemutuan sebenar, ya, berlaku di hadapan dan sebagainya. Menteri tengah jelaskan, duduk dulu. Jadi saya, sebab itu kita tetapkan supaya setiap orang mendapat hak yang sama. Pengilang-pengilang mendapat hak yang sama. Kalau selama ini yang mempunyai modal besar, yang undercut tadi sebenarnya menipu, akan mendapat padi ke tempat mereka. Sebab itu banyak kilang-kilang padi yang ditutup. Kilang-kilang padi di Kedah banyak yang ditutup, terutamanya kilang-kilang padi Bumi Putra yang ditutup kerana tak mampu untuk melawan harga, kena berlaku undercutting tadi. Tetapi sebenarnya pesawah juga tidak mendapat keuntungan kerana mereka ditipu dari segi timbangan dan sebagainya. Jadi untuk menjaga kepentingan pesawah supaya tidak ditipu dan sebagainya, kita tetapkan harga yang sama supaya mereka boleh hantar ke mana-mana saja. Hantar ke kilang A, ke kilang B pun akan membayar harga yang sama. Dan kita, alasan Yang Berhormat mengatakan hantar ke kilang A mungkin dibayar harga lebih tinggi, kalau kita kata harga padi adalah terbuka, pun tidak berlaku. Kalau kita kata open, tak mungkin ada bayar RM1,500 atau RM1,000, RM2,000. Sebab saya dah sebutkan bahawa sebelum kita tetapkan harga RM1,200, kita dah check 2-3 tahun dan seluruh bayaran-bayaran yang dibuat di seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Kelantan, di Kedah misalnya, daripada Negeri Yang Berhormat, harga padi yang paling tinggi pernah dibayar sekalipun adalah RM1,100. Tidak pernah bayar RM1,200 atau RM1,400. Sebab itu bila kita umumkan RM1,200, Kelantan menerima dengan begitu baik sekali. Kedah, petani-petani menerima dengan begitu baik sekali. Cuma kadang-kadang apabila ada timbul politik termasuk di dalam perkara-perkara seperti ini, maka adalah confusion-confusion dengan izin yang timbul di kalangan petani-petani dan sebagainya. Walau bagaimanapun, peraturan-peraturan yang dibuat bukanlah terlalu rigid. Saya nak beritahu, ya, banyak perkara yang telah pun kita tetapkan, akhirnya apabila kita mendapat maklum balas daripada petani dan sebagainya, kita boleh ubah dan sebagainya. Dan saya pun tengah memerhatikan Kedah ni. Saya pun dah beritahu pegawai saya, kalau Kedah merasa tidak berminat dengan apa yang kita laksanakan, kita boleh kecualikan Kedah untuk sementara waktu, biar negeri lain menerima. Menteri, apa jawapan ni? Kalau mana boleh kata kalau Kedah tidak ada minat? Yeah. Ini adalah tanggungjawab kementerian untuk menjaga kepentingan dan nak. Alosta, tak boleh macam ni Alosta, ikut peraturan. Alosta, Alosta, kalau kita nak minta penjelasan, ada peraturan, bangun dan menteri beri laluan, dan saya silakan Alosta buat Alosta berucap. Ya, sila. Bukan maksud saya,
Seperti saya kata tadi bahawa kita tidak rigid. Kita tidak rigid. Kita kalau kita laksanakan dan ada pandangan yang baru daripada kawasan-kawasan tertentu, kita boleh bincang untuk mengadakan perubahan. Kalau Kedah, seluruh petani di negeri Kedah merasakan mereka perlukan perubahan, Kelantan dah setuju, Pahang dah setuju, Terengganu dah setuju, Pinang dah setuju, semua dah setuju. Tapi Kedah masih lagi mau berbincang, kerana Kedah masih lagi belum menuai padi. Kedah akan menuai padi, menanam padi bulan Jun dan menuai bulan 9, kalau yang Muhammad tahu dari segi jadualnya. Jadi kita ada masa lagi untuk mengadakan perbincangan. Ya, Kuban Pasu. Jadi, Yang Umat Menteri, saya ingat tu kawasan yang tak kecuali ni kawasan Alustar je lah. Jerelun dengan apa nama Kuban Pasu, kita setuju lah. Pasal saya ingat tak ada masalah. Yang masalah ni pasal dia tak pernah, dia tak biasa. Dia bukan, dia, Bali pun setuju, tak ada masalah. Ni Alustar je, dia pun bukan duduk di Alustar, dia duduk Penang, dia tak tahu. Boleh saya teruskan Menteri, boleh saya jawab sekarang? No, ini bukan persoalan politik. Alustar, Alustar tak ada floor untuk menjawab. Okay lah, untuk menjelaskan. Saya minta laluan daripada Menteri untuk okey, macam inilah. Kita daripada malam tadi cerita hal ini saja. Kalau saya benarkan, tak selesai kita punya ni. Saya banyak lagi ni. Saya ingat ada isu yang lebih yang Menteri. Ada isu ini lagi, yang isu yang penting yang akan efek memberi kesan kepada kesemua pesawat-pesawat padi. Kedah pun adalah di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Walaupun ada ahli-ahli parlimen yang sini mungkin tidak berminat, tetapi isu ini cukup penting. Mungkin mereka tidak sokong agar harga lantai dinaikkan, kita akan pergi balik Kedah ceramah nanti. No? Kalau mereka tak berminat. Tetapi isunya adalah cukup penting. Sebab tadi Menteri ada kata isu pemotongan, undercutting. Kalau ada pemotongan dan undercutting, yang pentingnya adalah untuk menaikkan harga lantai supaya perkara-perkara ini boleh diatasi, bukan untuk mensekatkan harga harga ceiling, right? Yang hanya siapa yang untung? Bernas yang untung. Kenapa saya kata bernas yang untung? Sebab selepas harga diseragamkan, bernas tak perlu lagi untuk bersaing dengan pengilang-pengilang lain. Itu yang isunya. Saya rasa tak betul. Yang pertamanya, yang Muhammad tak berapa faham apa yang saya sebut tadi. Ya, jelun duduk. Saya sebut, Menteri tengah jelaskan. Saya jelas mengatakan bahawa segala peraturan kita bukan rigid. Dan apa perkara pun boleh kita pertimbangkan. Saya dah sebut tadi, kalau isu harga lantai perlu dinaikkan, kita akan lihat sama ada perlu atau tidak dinaikkan. Saya dah katakan tidak rigid apa yang telah kita putuskan. Jadi kita akan tengok perkara ini. Tapi nak mengatakan bahawa bernas untung semata-mata tidak betul. Kilang yang ada bukan kilang bernas yang ada semata-mata di negara kita. Kilang-kilang Bumiputera lain pun yang selama ini ditutup selama ini, akhirnya sekarang mendapat bisnes dan mendapat padi. Apabila kita wujudkan pusat pengumpulan oleh PPK, Pertubuhan Peladang Kawasan, yang mengambil padi ini untuk diagihkan kepada kilang-kilang Bumiputera ini. Selama ini kilang Bumiputera ini tidak mendapat padi ini kerana ada undercut dan sebagainya, undercutting dan sebagainya. Dan seperti saya sebut tadi, petani juga tidak untung kerana ejen-ejen ini membawa padi ke pusat-pusat timbangan yang apabila ditimbang, tidak ditimbang di hadapan pesawah dan sebagainya. Akhirnya mereka ditipu dengan timbangan-timbangan. Jadi saya dah beritahu bahawa apa yang kita lakukan pada hari ini adalah telus. Timbang di hadapan PPK, di hadapan petani dan di hadapan bernas dan sebagainya. Di hadapan PPK juga dan sebagainya. Jadi mereka tahu kalau ada penipuan dan sebagainya berlaku di depan mata mereka. Ini tujuan untuk menjaga kepentingan semua pihak. Ya, Jerlun, saya ingat last untuk Jerlun. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan juga Tuan Speaker. Saya ingin mohon pandangan daripada Yang Berhormat Menteri. Antara faedah yang didapati dalam pelarasan harga padi ini sekali ini adalah, sebelum ni apabila padi di Kinchan, di Selangor, boleh membeli sampai 1200, 1300. Mereka juga, pengilang-pengilang di sini pun pergi beli padi di Kedah dan Kelantan sebab harga padi sana lebih murah. Jadi
bekalan di Kedah itu mengurang dan menyebabkan scramble antara pengilang-pengilang di sana. Dan saya juga nak maklumkan juga, banyak orang sering bercakap soal bernas tanpa kita sedari. Bernas ni sebenarnya di Kedah hanya mempunyai tak sampai 30% pasaran padi yang mereka kilangkan. Jadi yang lebih banyak ni adalah pengilang-pengilang swasta yang memang secara ekonomi kita buat open system. Jadi tidak ada sebab lah kalau kata nak sebutkan bila diselaraskan harga padi, maka bernas akan mendapat keuntungan yang lebih. Mohon pandangan. Ya, sila Menteri. Saya setuju dengan pandangan yang kedua tadi, pasal bernas tidak menguasai keseluruhan kilang di negara kita ini. Dan yang keduanya, saya tak sebutkan yang Muhammad sebut tadi, bahawa disebabkan perbezaan harga ini, maka berlaku cross border di padi yang dibawa daripada negeri-negeri yang menjual, yang membeli harga padi rendah. Padi di Kelantan harganya RM980. Banyak kilang-kilang padi di Kelantan ditutup sebab padi-padi di Kelantan diseluduk, dibawa ke Selangor dan sebagainya. Selangor bayar RM1,200. Begitu juga di Kedah, di cross bawa ke kilang-kilang padi di Selangor, kilang padi di Kedah ditutup dan sebagainya. Jadi kita terpaksa mengeluar peraturan supaya cross border ini merupakan satu kesalahan dan mesti minta kebenaran daripada kementerian dan sebagainya. Tetapi penyeludupan padi merupakan satu perkara biasa yang berlaku yang menyebabkan kilang-kilang padi ditutup. Jadi betul, kita bukan, sebab itu saya tidak nak mengatakan kita jaga pengilang. Kita jaga pengilang, kita menjaga kepentingan pesawah, sebab itu kita naikkan harga dan kita menjaga semua pihak. Sebab itu saya sebut malam tadi, dalam kesimpulan saya sebelum saya duduk semalam, saya kata ini adalah situasi menang-menang, win-win situation. Semua pihak boleh mendapat keuntungan, termasuklah pengguna. Sebab kalau kita naikkan harga padi, bermakna beras, harga beras terpaksa dinaikkan. Kalau harga beras terpaksa dinaikkan, berjuta-juta pengguna yang akan mendapat kesannya, kitalah semuanya yang akan meningkatkan kemarahan ini. KPDNKK kena maki, semua orang kena maki ni, kerana cost of living meningkat akibat daripada kenaikan harga beras. Ya, kita tak nak naikkan harga beras. Jadi sebab itulah kita kekalkan harga padi supaya jangan menaik melampau. Itu pun tak betul, Tuan. Jadi saya nak pergi ke topik lain. Itu pun tak betul. Saya kata tak betul sebab harga beras dan harga padi berlainan. Alustar. Ya, ikut peraturan. Menteri bagi laluan ke tidak? Ya. Cukuplah Alustar, cukup. Cukup. Ya. Harga beras berlainan. Alustar, cukuplah duduk Alustar. Okey. Ya. Beras ditetapkan oleh kerajaan untuk ST5 harganya adalah RM1.60, bukan? Harga ST5 10% adalah RM2.60. Harga untuk ST15 5 adalah RM2.8. Itu adalah harga yang ditetapkan untuk menjual kepada pengguna-pengguna. Harga ceiling tak ada berkenaan dengan harga padi yang dijual oleh pesawat padi. Ya, kalau cost production mengeluarkan tak betul. Yang lagi kedua, apabila Jelun tadi katakan bahawa bernas ini akan dapat keuntungan yang lebih besar, maksud saya pada masa itu adalah sebelum ini bernas membeli padi yang harga lebih murah daripada pengilang-pengilang swasta. Jadi apabila harga siling ditetapkan, maksudnya bernas tidak perlu lagi bersaing dengan pengilang-pengilang swasta. Yang untung adalah bernas sahaja. Ya, cukup Alustar, cukup. Alustar, kalau kita minta orang betul, jadi kita kena betul juga ikut peraturan ya. Ya. Kalau kos pengeluaran satu-satu produk itu tinggi, harganya akan tinggi. Tetapi sekarang kerajaan fix the price pasal pengilang masih mampu untuk mengilang, kerana dia masih mampu. Kalau kita tingkatkan harga pengilang di kilang, kos pengeluaran terlalu tinggi, dan kita hadkan harga beras dengan harga yang lama, akhirnya pengilang kata dia tak mahu proses beras because harga terlampau tinggi. Jadi saya ingat kita tak payah pergi argue dari segitu, cukuplah. Sebab saya benarkan Alustar, sebab isu ni dibangkitkan oleh Alustar. Jadi kalau tidak, banyak lagi orang akan bangun dan saya ada banyak lagi ni.
Jadi ya, saya perlu jadi ada isu lagi besar ni, isu bernas ni saya rasa ramai. Tuan yang betul. Saya tak bagi jalan. Beras. Menteri tak bagi laluan. Sila duduk. Sila menteri. WB Marang. Telah membangkitkan isu agar subsidi ini lebih ditumpukan kepada penurunan harga baja, harga makanan hewan dan kos bahan pertanian. Kementerian mengambil maklum dan akan mengkaji cadangan ini. WB Jerlun telah menyentuh beberapa isu berkenaan industri padi dan beras. Yang pertama berkenaan masalah bakteria leaf blight dan siput gondang emas. Minta maaf Menteri, tadi kata nak pergi ke isu subsidi pula. Sekarang sudah jam kepada baja pula. Alright. Sorry. WB Pokok Sena dan Alustar mencadangkan agar harga subsidi padi dinaikkan. Kementerian Pertanian akan mengkaji sama ada kadar subsidi harga padi sedia ada wajar dinaikkan atau tidak serta implikasi keuangan yang terlibat. Kajian ini juga akan melibatkan kesan ke atas harga pasaran beras di Malaysia berikutan langkah kementerian ini. Saya cuma nak maklumkan setakat ini kerajaan berbelanja. Sabar Alustar, duduk. Sabar. Setakat ini kerajaan menteri baru nak mula ni. Kerajaan telah pun berbelanja untuk industri padi dan beras iaitu subsidi melebihi daripada 2.2 bilion ringgit. Setakat ini untuk beras dan padi. Saya nak sebut detailnya. Skim subsidi harga beras 528 juta. Insentif benih padi sah 85 juta. Skim subsidi baja 465 juta. Skim insentif pengeluaran padi 563 juta. Subsidi harga 480 juta. Insentif peningkatan hasil 80 juta. Maksudnya 2.2 bilion lebih telah pun dibelanjakan untuk padi. Maksudnya ini subsidi untuk padi dan beras. Cadangan daripada Alustar mengatakan dan Pokok Sena perlu ada another subsidi iaitu subsidi harga dinaikkan. Kita akan buat kajian lah kerana ianya akan meningkatkan lagi subsidi yang ditanggung oleh kerajaan di dalam industri padi. Kita mesti ingat di dalam pertanian ini berbagai-bagai produk, berbagai-bagai sektor di dalam bidang pertanian. Sektor buah-buahan tidak ada subsidi, tidak ada subsidi yang begitu besar. Sektor perikanan ini juga merupakan yang penting untuk food security, tidak ada subsidi yang begitu besar. Banyak lagi produk-produk lain yang bangun, daging, lembu dan sebagainya yang memerlukan bantuan tidak mempunyai subsidi yang begitu besar. Padi sudah pun 2.2 bilion, kita mendapat bajet sebanyak 6 bilion daripada kerajaan. 2.2 bilion ataupun one third daripada bajet kementerian dikhaskan untuk padi dan beras. Jadi kalau kita nak tambah lagi, kita akan bincanglah dengan Kementerian Kewangan sebab yang menentukan subsidi bukan daripada Kementerian Pertanian tetapi daripada Kementerian Kewangan dan sebagainya. Kalau nak tambah lagi, insya-Allah kalau banyak cadangan seperti ini kita boleh bincang dengan Kementerian Kewangan. Tuan Yang Dipertua, minta laluan. Minta laluan. Lalu. Yang mana satu? Mana? Kubang Pasu. Dua-dua boleh lalu. Kubang Pasu, Sandakan, Alustar. Yang mana satu? Tiga-tiga semua sekali. Serentak saya boleh. Sila jawab. Kubang Pasu dulu. Ya. Yang Hormat Menteri, saya ingin mendapat perhatianlah berkenaan dengan subsidi ini. Saya kalau tak silaplah saya nak dapat pengesahan daripada YB Menteri bahawa setiap petani yang mengerjakan sawah, kalau kita tengok daripada mengikut hektar, satu hektar kerajaan sudah memberi subsidi sebanyak RM2,600. Kalau tak silap saya lah. Maknanya dari segi itu sebelum pertanam padi, sebelum harga padi itu masak, sebelum kita menuai, kerajaan sudah memberi subsidi sebanyak RM2,600. Betul kata kalau tak silap saya lah. 2645 kalau tak silap saya. Ini maknanya ini dari segi awal-awal lagi, ini belum harga padi, ini belum tanam lagi, awal-awal kerajaan dah subsidize.
Jadi saya nak pengesahan betul ke itu? Ya. Ya, standarkan. Terima kasih tuan-tuan yang tuan yang dipertua. Di sini saya minta satu penjelasan dari menteri ya. Sebab kita di Tapatau kementerian telah memberi satu perintah tetap tentang penetapan pengetahan beras subsidi itu ST15% dan S15% di rangkaian peruncukan terbeli pada bulan Februari, jadi yang mulailah April satu hari puran ini menghakkan peruncukan beras subsidi ini kepada peruncuk-peruncuk yang terbeli sahaja. Lampaknya kalau begitu yang bentuk-bentuk di bandar dan tidak benar atau yang susah mau dapat memberi ini subsidi. Untuk makluman Datuk Menteri, di bandar juga ada penduduk-penduduk yang kemiskin. Jadi kalau satu begitu perintah yang tetap, bermakna yang kalau penduduk di kemiskinan di bandar tidak benar lah atau susah mau dapat ini subsidi yang beras ini. Jadi di sini saya minta kementerian ini, Datuk Menteri mungkin menarik balik satu arahan begitu. Saya fikir ini tidak wajar di tempat bandar berada orang yang berbiskin. Jadi kalau menteri mau tetaplah ini subsidi yang ingin muri sampai golongan yang kemiskinan, mungkin muri tanpa syarat-syarat berkata bagaimana kita muri memantau perjuangan ini. Jadi saya fikir kalau serap tidak ya, menteri faham itu. Ya, Arusta. Terima kasih Datuk Speaker. Tentang isu subsidi ini, subsidi 24 sen 1 kilo telah pun dilancarkan sejak tahun 1990 dan tidak pernah dikaji untuk 24 tahun. Yang berhormat menteri, sebelum ini dalam 2012 pun pemimpin-pemimpin UMNO termasuk sekarang menteri yang sudah menjadi menteri perdagangan dalam negeri, kooperasi dan penggunaan sendiri pada masa itu dalam 2012 keluar kenyataan statement kata mengisyorkan bahawa perkara ini akan dibangkitkan dalam bajet 2012. Sekarang sudah dua bajet lalu, perkara ini masih tidak lagi dipertimbangkan. Saya tidak nafikan yang berhormat menteri bahawa banyak duit telah pun dibagi subsidi dan berbagai-bagai jenis subsidi berbilion-bilion. Tetapi hakikatnya apa hari ini? Hakikatnya pesawah padi hari ini masih cukup miskin tegar. Kalau kita tengok dalam satu research yang dibuat baru dalam 2007, mungkin ada perubahan sikit, tapi hanya 15% daripada pendapat pesawah padi datang daripada aktiviti buat bendang padi. Yang semuanya yang lain adalah mereka kena cari kerja-kerja lain untuk supplement pendapatan mereka. Ada satu lagi research paper yang dibuat oleh UPM sendiri, yang ini dalam 2011, pendapatan isi rumah seorang satu keluarga pesawah padi di Kedah adalah 2,947 saja. Itu pun di bawah semua berdapat BRIM. Di Kelantan RM1,824. Ini adalah satu masalah yang cukup serius. Dan kalau kita boleh tingkatkan lagi subsidi daripada 24 sen, saya percaya membawa banyak faedah kepada pesawah-pesawah padi. Sebab pesawah-pesawah padi ini adalah tulang belakang, backbone of our country, yang mengeluarkan staple food negara, makanan asas yang kita semua makan ini. Sila jelaskan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Soal kemiskinan pesawah memang kita amat sedar perkara ini dan banyak sebab-sebabnya. Salah satu sebabnya adalah manipulasi daripada orang tengah yang tidak bertanggungjawab ini dan sebagainya. Sebab itulah salah satu yang dilakukan oleh kementerian adalah melancarkan jihad untuk memerangi orang tengah ini supaya
manipulasi daripada orang tengah ni dapat kita kurangkan atau hapuskan. Jadi walau bagaimanapun, untuk menjawab Yang Berhormat, dari segi subsidi tadi, seperti saya sebut tadi bahawa pihak kerajaan sedang melihat secara keseluruhan dari segi soal subsidi ni. Pihak kerajaan melalui pemandu dan sebagainya melihat secara keseluruhan di dalam rasionalisasi subsidi ni, melihat secara keseluruhan bukan saja dari segi sektor padi tetapi juga seluruh sektor-sektor lain, seluruh industri-industri lain. Ini kita tidak nak menyelesaikan soal subsidi ini secara piecemeal, secara satu persatu macam tu. Kita akan lihat secara keseluruhan. Jadi ianya perlulah, tidaklah boleh kalau walaupun Yang Berhormat bangkitkan buah penggal lepas, maka penggal ini terus diselesaikan. 24 jadi, tahun Yang Berhormat Menteri. Dan saya baru jadi menteri di sini baru 8 bulan. Kan? Betul lah 24 tahun, saya baru 8 bulan ni. Jadi saya pun tengah buat macam-macam ni untuk memastikan kepentingan nelayan, penternak, pesawah dan sebagainya dijaga, untuk menjaga, meningkatkan pendapatan dan sebagainya. Jadi tak apa. Cadangan-cadangan itu saya dah sebut. Sebab itu saya di dalam jawapan saya tak tolak pun apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Saya sebut yang bahawa ni kita akan kaji tentang kadar dan sebagainya. Maknanya kita masih lagi menyebut yang kita akan kaji. Jadi insyaAllah kita akan lihat perkara ini. Dari saya setuju dengan Yang Berhormat Kuban Pasu tentang subsidi tadi, iaitu setiap petani per hektar per musim, per hektar per musim mendapat sebanyak 2,540, exact figure dia. Ini subsidi. Mana sebelum tanam padi pun dah dapat. Inilah yang ditanggung oleh kerajaan seperti yang saya sebut tadi. Kepada sandakan sandakan. Sebenarnya kita tidak exclude, tidak keluarkan bandar dari segi pembahagian beras ST15. Ya, cuma ST15 ini, beras ini kita wujudkan program ini untuk membantu mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana. Tetapi apabila dikeluarkan beras ini, biasanya kita mendapat aduan di kawasan-kawasan targeted group ini, beras itu tidak ada, beras tidak sampai. Banyak beras dijual di hypermarket asing misalnya, Tesco, Giant dan sebagainya, sekejap saja hilang daripada counter-counter mereka. Jadi kita kata sebentar. Jadi kita katakan kita kena hantar beras-beras ini direct ke kawasan-kawasan yang dihuni oleh targeted group tadi, mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana. Kalau di bandar sandakan ada kedai-kedai runcit di kawasan itu, di sekitar perumahan-perumahan, kita hantar direct ke kedai tersebut supaya penduduk-penduduk di kawasan perumahan itu dapat membeli terus beras-beras daripada kawasan itu. Di kawasan sandakan ada kawasan flat, kita hantar direct ke kedai-kedai flat tersebut untuk dibeli. Jadi kita tahu berapa ramai jumlah penduduk di flat tersebut. Ada 1,000. Jadi kita akan hadkan beras tu untuk cukup 1,000 orang untuk membeli di situ. Dan kita akan beritahu kepada tuan punya kedai di flat tersebut, jual kepada penduduk-penduduk di flat. Dia tahu siapa pembeli-pembelinya. Kita tak naklah pekerja daripada Bangladesh pun beli beras ST15, pekerja Bangladesh, pekerja Nepal beli beras ST15, pekerja Indonesia beli beras ST15. Subsidi adalah untuk rakyat kita, bukan untuk menanggung orang-orang luar yang tidak ada kena-mengena dengan rakyat, dengan negara kita. Jadi mereka sekarang ni semua beras itu dinikmati oleh orang-orang luar dan sebagainya. Bukan itu saja, restoran-restoran beli beras berkampit-kampit, berpuluh-puluh kampit beli beras ST15 campur dengan ST5 masak dan sebagainya. Bukan hak dia. Sebab itu sekarang kita tulis kepada di beras tersebut, kita tulis ini untuk kegunaan rumah sahaja. Jadi kita nak rakyat yang
dianggap sebagai targeted group itu dapat, dan kita hantar ke kedai-kedai di dalam kawasan targeted group. Itu tujuan kita. Jadi duri, kalau sandakan ada masalah di tempat sandakan tak cukup kerana dihantar di tempat lain, direct dengan saya. Kita akan pastikan di sandakan akan dapat. Tuan Yang Dipertua, Menteri, Datuk Menteri. Jadi kita yang sekarang macam seperti di sandakan, kita yang difahamkan yang berapa yang syarabnya itu kedai atau runcit baru mulai dapat ini hak menjual ini beras. Jadi semungkinan macam sandakan, macam satu Malaysia kedai sepertinya lah, kita tidak tahu di mana yang mulai beri. Yang saya fikir kita sudah dapat banyak aduan dari kita penduduk di sandakan, bagaimana ini beras yang diagihkan. Jadi saya punya cadangan, kita harap Datuk Menteri beri timpang balik satu yang macam hypermarket, supermarket, ya itu saya bersetuju juga, garu itu tidak. Tapi peruncit-peruncit yang biasa, itu yang biasanya dia yang menjual ini beras, sekarang pun tidak ada hak yang menjual. Saya fikir yang ini tidak adil juga kepada ini peruncit yang kecil. Lagi yang susah juga untuk penduduk-penduduk yang miskin yang mau memberi ini subsidi beras ini beras. Jadi haraplah Menteri, Datuk Menteri beri timpang ini. Yang Berhormat Menteri, atas isu yang sama, sama yang Berhormat. Sandakan, Dorot, jangan bimbang, peruncit akan dapat. Hypermarket kita, asing kita tak akan bagi. Okay. Yang Berhormat, atas isu yang sama, yang kita sedang bincangkan ini adalah beras ST15 yang sepatutnya hanya boleh dijual kepada golongan-golongan yang miskin. Dan tadi Bakri juga ada bertanya kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, apakah senarai-senarai barangan yang dijual dalam kedai satu Malaysia yang lepas itu boleh dibeli oleh pemborong dan jual semula. Dan saya nak tanya Menteri, apakah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahawa beras ST15 yang sepatutnya dijual sahaja kepada orang-orang yang cukup memerlukan, bukan kepada bangla-bangla dan sebagainya, boleh dikuatkuasakan? Sebab bila kita masuk dalam kedai satu Malaysia, kita lihat beras-beras ST15 ni memang telah pun dijual, tak ada stok lagi. So kita tak tahu siapa yang sebenarnya membeli beras ST15 ni. Terima kasih. Kita sebenarnya tidak menetapkan undang-undang untuk dari segi sekatan dan sebagainya untuk menjual beras ini. Tapi kita mengharapkan, sebab itu saya kata kita mengharapkan kepada pemilik-pemilik premis yang menjual itu menjual kepada orang yang dikenali. Sebab seperti saya sebut tadi, katakan saya contoh tadi, katakan di flat kawasan di sandakan tersebut, saya contoh, dia tahu siapa yang tinggal di kawasan itu kerana dia itu adalah pelanggan-pelanggan dia. Jadi kita mengharapkan dia lah untuk lebih jujur dari segi jualan dan sebagainya. Yang Berhormat, ini adalah satu jawapan yang kita tak boleh terima. Tunggu dulu. Yang keduanya, kita juga menghadkan pembelian. Kita menghadkan pembelian, iaitu tidak boleh beli lebih daripada 2 kampit seorang. Ini untuk mengelakkan peniaga-peniaga restoran misalnya untuk membeli beras daripada kedai-kedai itu untuk kegunaan di restoran masing-masing. Saya tahu kita mesti boleh kata untuk peniaga-peniaga rakyat yang nak beli beras, tunjuk kad pengenalan. Kita boleh kata macam tu. Maknanya mungkin lalu setelah kata kita minta IC lah. Siapa yang nak menguatkuasakan IC itu, yang orang tu tunjuk IC itu tidak. Kita tak boleh nak letakkan setiap pegawai kita di setiap kedai di seluruh negara. Jadi kita perlu juga rakyat kita bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan kita mempunyai kesedaran sibik untuk menjaga kepentingan rakyat di dalam negara kita. Yang Berhormat Menteri, kita tak boleh hanya berbiar kepada kedai-kedai untuk self-regulate mereka sendiri. Skandal seperti ini pernah berlaku dalam tahun 2009 dalam projek Subur.
pada masa itu. Right? Kajian oleh Kementerian Pertanian pada masa itu mendapat keperluan sebenar ST15 untuk golongan sasaran hanya sekitar 6,000 tan metrik sebulan. Sedangkan sejak pada masa itu 40,000 metrik tan sebulan disubsidikan oleh kerajaan pada masa itu sebab tidak ada kawalan. Dan jangan kita lupa sekali lagi, Bernas mendapat subsidi RM800 atas setiap metrik tan. So ini akan membawa pembaziran dan pemborosan. Sila jelaskan Yang Berhormat Menteri. Ya, Berhormat. Saya dah katakan bahawa negara kita banyak ke arah self-regulated ni. Dan kita tak boleh expect kedai yang beratus-ratus ribu dalam negara ini, kedai di Ulu Rejang misalnya, kita nak letakkan satu pegawai kita untuk pergi jaga supaya dia tak jual kepada bangla yang ada merata-rata di seluruh Malaysia ni. Tak mungkin. So kita perlu educate rakyat kita untuk self regulation ini. Jadi kita kena ada keyakinan kepada rakyat kita. Bukan semua rakyat kita otak dia menipu. Jadi kita kena ada cara untuk safe regulate Menteri, untuk safe dia. Boleh saya celah sikit? Ya, daripada mana ni? Kelana Jaya. Ah, Kelana Jaya, okey. Terima kasih Tuan Speaker. Isu dia nombor tadi diberi itu, ya, saya ni daripada Kelantan lah. Jadi bolehlah cakap sedikit Kelantan lah, boleh kecek sikit tentang Begah. Isu dia bukan apa tentang tipu 10% ke 20% ke 30%. Tadi YB Alustar kata keperluan 6,000, ya, tapi kerajaan bagi 40,000. That is way too much. Kalau dia tipu 10%, 20%, okay. I think the yang senang tu bagi kementerian, limit paling-paling banyak 10,000. Kalau keperluan 6,000, bolehkah kementerian mengambil tindakan seperti itu? Jangan bagi 40,000. Semua dah tahu cuy itu berapa? 32,000. Kena cuy. Ya? Terima kasih. Saya tak tahu dari segi 6,000 keperluan beras SC15 tu, saya tak tahu daripada mana tu yang dia dapat tu. Okey, saya cek balik betul atau tidak 6,000. Sebab Subuh ni yang beri kupon tu, saya rasa, dan Subuh ni tak pun dilaksanakan. Saya dipahamkan Subuh ni tak dilaksanakan ni. Belum dilaksanakan lagi. Ya. Okey, walau mana pun saya akan cek. Kalau keperluan itu terlampau tinggi, melebihi daripada jumlah yang dikeluarkan, melebihi daripada keperluan, kita boleh review balik. Kita boleh review. Tapi saya akan cek lah. Yang Bapak Menteri sedikit. Gopeng pun nak juga. Saya nak pergi ke lain tadi. Yeah. Banyak lagi ni. Sedikit saja, sedikit. Ya, Taipin. Taipin, sorry. Ya, yang berhormat Menteri, terima kasih Dato' Speaker. Rakan-rakan saya sini memperjuangkan nasib pesawah dan petani. Dan izinkan saya kemukakan dua masalah untuk penanam sayur dan juga nelayan. Ya. Belum sampai yang lagi. Pertama, isu itu belum sampai isu, lagi. Isu lain. Terima kasih. Saya terus Wabir Jerlon menyentuh isu berkenaan kita dah sebut tadi, ya. Penyakit hawa daun bakteria, bacteria leaf blight, boleh diatasi melalui good agriculture practice ataupun GAP dan penggunaan variety padi baru yang rintang terhadap pesakit penyakit seperti MR253, MR263 dan MR269. Kementerian Pertanian juga sentiasa prihatin untuk mengatasi ancaman makhluk perosak, antaranya ialah dengan membantu petani melalui pemberian input pertanian melalui program kawalan makhluk perosak. Bermula pada tahun 2012, bantuan telah ditukar kepada insentif pengeluaran padi di mana pesawah akan diberi bantuan racun makhluk perosak bernilai RM200 per hektar per musim yang boleh digunakan bagi mengatasi masalah ancaman makhluk perosak termasuk siput gondang emas ini. Yang keduanya ialah cadangan daripada Yang Berhormat supaya dikaji semula Akta Kuarantin Tanaman 1976 dan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994
bagi membolehkan pengimportan benih padi termasuk padi hybrid bagi melindungi industri padi negara adalah perlu bagi kerajaan mengawal pengimportan benih padi di bawah Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan Kuarantin Tumbuhan 1981. Walau bagaimanapun, bagi meningkatkan industri padi negara, kementerian ini menggalakkan benih padi hybrid dibangunkan di dalam negara dengan penglibatan swasta dan institusi penyelidikan seperti MARDI. YB Kota Melaka telah mencadangkan agar dikaji semula caj di bawah Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan 2011. Untuk makluman yang berhormat, Kementerian melalui Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia ataupun MAKIS sedang menjalankan prosedur untuk meminda Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia fee dan caj 2011. Kita sedang dalam proses pindaan. Proses pemindahan peraturan ini akan mengambil masa sedikit dan kementerian sedang mengkaji untuk menangguhkan fee dan caj beberapa jenis binatang dan ia termasuklah serangga, reptilia kecil dan lain-lain. MAKIS pada waktu ini kita sedang mengambil kira pandangan Persatuan Pengusaha Zoo, Pembiak Bakaan, Peniaga dan Pemelihara Hidupan Liar Malaysia mengenai jenis-jenis binatang yang memerlukan penjenisan yang lebih terperinci semasa membuat pindaan. Jadi kita sedang mendapatkan maklum balas daripada stakeholder yang ada kena-mengena dengan fee dan charge ini. Jadi don't worry, kita akan kaji secara keseluruhannya. Ya, dan kalau Yang Berhormat berminat, selepas kita dah dapat detail nanti, kita akan bagi tahu Yang Berhormat apa cadangan pindaan kita. Terima kasih ya Yang Berhormat Menteri. Saya harap dapatkan detail kepada makluman saya supaya saya dapat berapa peniaga atau stakeholder ni ada hubung saya tentang masalah yang dihadapi oleh mereka. Terima kasih. Yang Berhormat ni baik orangnya. InsyaAllah. Boleh kita tolong. YB Kuala Kedah telah mencadangkan agar dilaksanakan Beyond Organic Farming bagi ternakan lembu dan ayam. Untuk makluman yang berhormat, penternakan tradisional sebenarnya merupakan sistem ternakan organik. Perkara ini masih dijalankan oleh sebahagian penternak. Namun begitu, demi memenuhi permintaan bekalan protein kepada bilangan penduduk yang semakin bertambah ramai, amalan ternakan intensif digalakkan. Mereka yang berminat dengan organic farming boleh mengusahakannya untuk memenuhi pasaran niche. Berkenaan pelantar ikan di Kuala Kangkung, ini melibatkan Kuala Kedah. Jadi saya, kerana ini spesifik, saya ada jawapannya, tapi saya akan beri jawapan ini secara bertulis kepada Kuala Kedah. Ya, sila. YB Kuala Kedah juga menyentuh berkenaan dengan Akta Perikanan yang saya mengucapkan terima kasih kepada Kuala Kedah yang menyarankan supaya Kementerian Perikanan juga ataupun Jabatan Perikanan menjalankan penguatkuasaan terhadap kesalahan-kesalahan yang melibatkan kes-kes di laut dan sebagainya. Untuk makluman yang berhormat, Jabatan Perikanan Malaysia merupakan badan kerajaan yang dipertanggungjawabkan melaksanakan program pembangunan, pengurusan dan pemeliharaan sumber perikanan negara berasaskan kepada kuasa yang diberikan di bawah Akta Perikanan 1985 dan peraturan di bawahnya. Jabatan Perikanan masih lagi menjalankan aktiviti penguatkuasaan walaupun kerajaan telah mewujudkan Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia ataupun APMM pada tahun 2006 sebagai agensi penguatkuasaan utama di perairan maritim Malaysia. Walau bagaimanapun, keupayaan Jabatan Perikanan adalah terhad disebabkan kekurangan peruntukan untuk menyelenggara dan menggantikan vessel yang rosak
serta menanggung kos penguatkuasaan di laut. Jadi saya nak suka nak maklumkan kepada Yang Berhormat semua, sejak daripada tahun 2006 kita telah menunjukkan single authority di laut, iaitu APMM. Jadi Kementerian Jabatan Perikanan tidak lagi dipertanggungjawabkan. Walaupun kita masih menjalankan penguatkuasaan secara bersendirian. WB Labuan mencadangkan mekanisme bantuan untuk sektor pertanian. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian telah pun mempunyai mekanisme bantuan untuk sektor pertanian seperti skim insentif nelayan, geran pemadanan dalam industri asas tani, insentif tangkapan ikan, pembangunan kawasan kelapa, elaun sara hidup nelayan, pemindahan teknologi bagi industri makanan, taman kekal pengeluaran makanan serta pakej amalan teknologi tanaman. Walaupun Kementerian sentiasa mengkaji dan menambah baik mekanisme sedia ada berdasarkan kepada keperluan semasa. Ya, Datuk Menteri sedikit. Terima kasih Datuk Ketua. Ya, Yang Berhormat Menteri, izinkan saya kemukakan isu tadi Yang Berhormat Menteri sebut mekanisme bantuan kepada sektor pertanian termasuk nelayan. Tahukah seringkali pihak kami di sini menerima aduan daripada warga nelayan, walaupun Kementerian janji untuk bayar elau tangkapan ikan 1 kilo 10 sen, tetapi saya terima aduan daripada warga nelayan di Hutang Melintang, Pantai Remis, ya, dan kawasan nelayan lain di Kuala Sepetang. Ramai nelayan tidak menerima elau tangkapan ikan mengikut jadual masa yang ditetapkan. Ada tunggakan sepanjang lebih daripada 5 bulan, 6 bulan tidak terima. Saya harap Kementerian Menteri boleh ambil perhatian dalam perkara ini. Dan yang kedua, Yang Berhormat Menteri, saya rasa Menteri Arif dalam perkara sektor pertanian dan tahu juga sebenarnya bekalan makanan yang dihasilkan oleh petani pesawar dan penanam sayur ke penanam buah tidak cukup untuk menampung keperluan pasaran domestik. Maka setiap tahun, mengikut jawapan yang saya dapat daripada Kementerian di Parlimen ini, setiap tahun tanah air kita terpaksa mengimport makanan setinggi nilainya 32 bilion ringgit makanan daripada negara asing demi menampung pasaran domestik untuk keperluan asas rakyat Malaysia. Okay. Saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri. Tadi Yang Berhormat Menteri jawab seperti pesawar ada subsidi sehektar semusim, ada subsidi baja, subsidi racun perosak. Tetapi saya rasa mungkin Yang Berhormat Menteri tersilap pandang sedikit di mana nasib penanam sayur, nasib penanam buah-buahan tidak diberikan layanan yang adil. Saya berikan contoh, Kementerian pernah janji setiap kilo buah-buahan yang dihasilkan dan tanaman sayur dihasilkan ikut jumlah hasil, insentif hasil akan dibayar. Tetapi tak tahu mengapa insentif itu berhenti pada tahun 2010. Sehingga kini ramai lagi menanti, sabar menanti bantuan daripada Kementerian. Tetapi hajat tidak kesampaian. Oleh kerana itu saya nak Menteri Pertanian yang baru ni, boleh tak kita juga memberikan insentif kepada penanam-penanam sayur dan penanam buah-buahan yang juga memberikan sumbangan yang penting kepada rakyat Malaysia supaya mereka mendapat layanan yang adil dan saksama seperti pesawar, nelayan dan petani. Sekian, tolong jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai bayaran kepada nelayan, allowance di beberapa kawasan di Perak tadi, saya akan minta pegawai saya menyiasat perkara ini, dan jika yang sepatutnya dibayar tidak dibayar, kita akan bayarlah. Itu no issue. Tentang import kita melebihi daripada keperluan itu memang benar. Memang kita banyak mengimport bahan makanan termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya. Dan kita memang mempunyai berbagai-bagai program yang lama seperti TKPM dan sebagainya. Dan yang terbaru untuk
meningkatkan pengeluaran produk-produk di dalam negara ini. Misalnya minggu beberapa hari lepas untuk meningkatkan pengeluaran buah-buahan yang bermutu, kita telah mengadakan satu program yang dinamakan program tanaman semula pokok buah-buahan, yang mana jika pokok-pokok lama nak ditebang dan digantikan dengan pokok baru, kita akan bagi insentif bayaran harga pokok lama yang ditebang tersebut. Ini supaya menggalakkan kita tanam pokok yang klon yang baru yang lebih bermutu daripada pokok lama. Dan kita juga akan melancarkan program Jom Bertani yang akan kita perluaskan kempennya seluruh negara supaya lebih ramai berminat untuk menanam sayur dan sebagainya. Tentang insentif dari segi pengeluaran dan sebagainya itu, saya tak tahu kalau dulu pernah dijanjikan dan sebagainya. Saya akan cek semula lah. WB Padang Besar mencadangkan agar dikaji semula agihan subsidi beras. Untuk makluman Yang Berhormat, program beras subsidi telah melalui pelbagai fasa perubahan semenjak ianya diwujudkan. Dalam fasa pertama, pengagihan beras subsidi adalah melalui pengilang dan bernas. Fasa kedua menyaksikan subsidi diagihkan mengikut pemborong. Fasa ketiga pula akan berkuasa pada 1 April 2014 akan datang, memberi lebih penekanan kepada agihan di peringkat runcit bagi memastikan beras subsidi sampai ke golongan sasar. Saya tidak nak ada apa nama perbincangan ni, cuma saya nak sebutkan yang keperluan beras tadi, ya, yang disebut oleh Wabi Alustar tadi. Keperluan beras negara kita adalah 180 ribu sebulan, dan untuk beras SC15 keperluannya adalah 60 ribu sebulan, bukan 6 ribu sebenarnya. Yang Berhormat Alustar tertinggal 10 tadi. Itu daripada 2009. Ya, mungkin sekarang dia punya figure tukar. Saya quote itu 2009. 2009, kalau dulu mungkin lagi bertambahlah, rakyat semakin banyak. Rakyat semakin bertambah, mesti patutnya kalau dulu 60 ribu, mungkin naik jadi 70 ribu. Kita akan kaji, mungkin tambah lagi. WB Padang Besar dan Kubang Pasu telah mencadangkan agar diwujud semula lembaga padi dan beras negara. Dan kita menghargai cadangan tersebut dan kita mengambil maklum dan sedang membuat kajian. WB Sempah Renggang mencadangkan agar dicontohi teknologi pertanian di Taiwan dan China. Jadi ini tentu duta khas ke Taiwan ni seronok ni. Kerajaan Malaysia tidak mempunyai. Belum habis lagi. Saya baca dulu. Kerajaan Malaysia tidak mempunyai sebarang. Kerajaan Malaysia tidak mempunyai sebarang memorandum of understanding dengan Kerajaan Taiwan dalam bidang kerjasama pertanian. Walau bagaimanapun, sebagai langkah pendedahan kepada pegawai sebagai sebahagian daripada perkongsian teknologi dan kepakaran, MARDI sebagai institusi pendidikan pertanian di Malaysia telah mengambil inisiatif dengan membangunkan kepakaran pegawai penyelidik di MARDI melalui program-program latihan, pembangunan modal insan dan kerjasama penyelidikan mengenai sayur-sayuran dan buah-buahan dengan institusi. Dengar sini Bintulu, dengan institusi penyelidikan agensi berkaitan di Taiwan. Ada antara institusi penyelidikan agensi yang terlibat dalam program kerjasama tersebut adalah seperti berikut: ASEAN Vegetable Research and Development Center, kerjasama penyelidikan sayur-sayuran; National Taiwan University NTU, kerjasama penyelidikan limau dan pisang; National Chung Sing University Taiwan, kerjasama penyelidikan betik; Taiwan Banana Research Institute, kerjasama penyelidikan pisang; dan juga Taiwan Agriculture Research Institute ataupun TARI. Ya, sila Bintulu. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.
memang jawapan itu kita memang stop dan seronok kita tengah. Tapi saya tahu ini menteri memang kerja kuat sama dengan timbalan menteri, tapi harap lah. Ini bukan menteri kong kali kong. Ya, itulah saya harap menteri baik ini. Janganlah nanti pun masuk kong kali kong ya. Itu katiri ini. Yang berhormat menteri, ini dalam sektor pertanian ini kita tidak boleh nafikan. Ini Taiwan, negeri China memang dia orang hebat dalam ini sektor. Saya rasa kita mesti mau ambil ini perkara yang serius. Macam contoh mati daripada beberapa tahun, dua panggah yang lalu, saya ada cadang. Dia mestilah mau ambil research atas contoh macam pajak fertilizer. Mestilah lihat betul-betul tu proper research dengan izin. Jangan saja kita kong kali kong. Tiarang selalu ini pajak contoh macam fertilizer. Apa jenis minyak sayur-sayuran dia guna apa minyak fertilizer. Buah-buahan apa minyak buah-buahan dia guna apa minyak fertilizer. Tapi kita punya nampak semua satu kali kong semua sama punya. Sama punya fertilizer. Tak ada perbezaan. Itulah kita tengok petani-petani mendapat hasil tidak begitu hebat. Inilah perkara ini kita mesti melihat. Saya mau minta menteri jangan saja pegawai turun padang ataupun bikin Taiwan ataupun negeri China, jangan saja pegawai pergi, menteri sendirilah turun padang ataupun timbalan menteri pun ada sana, turun padanglah kita pergi lihat sendiri, faham teknologi semua. Jangan kong kali kong nampak semua minta laporan saja. Tapi saya nak tahu ini yang berhormat menteri lajing, tapi mestilah dalam sekarang kita pegang ini jabatan ini, tolong petani-petani di negara kita yang belum, tolong bagi penjelasan sikit. Terima kasih. Untuk ke China, negara China memang kita akan mengadakan MOU dengan segera, dan saya sendiri akan ke China pada bulan April nanti untuk mengadakan perbincangan dua hala mengenai kerjasama pertanian. InsyaAllah kita juga dari segi Taiwan tu kita akan lihatlah. Dan kita tahu Taiwan pun merupakan satu negeri yang amat berjaya di dalam bidang pertanian. Sahabat Bernam telah membangkitkan beberapa isu di bawah bidang kuasa Kementerian Pertanian. Yang pertama mengenai pemantauan penyembelihan ayam untuk dijual di pasaran. Untuk maklumat yang berhormat, pada masa ini pusat penyembelihan ayam di luar pihak kuasa tempatan seperti loji penyembelihan ternakan swasta bertaraf komersial. Sudah jawab. Adalah di bawah pemantauan Jabatan Veterina JPV. JPV dengan kerjasama pelbagai agensi sudah menyediakan garis panduan penyembelihan ayam di kawasan PBT. Garis panduan sudah dibentang kepada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan dimaklumkan kepada PBT untuk dikuatkuasakan. JPV juga telah membentangkan kertas kerja kepada Exco Pertanian Negeri untuk melaksanakan pelesenan pusat penyembelihan ayam di kawasan PBT melalui enactment perladangan unggas. Panjang lagi Menteri. Dan habis lah. Ya. Yang keduanya adalah bagi meningkatkan hasil pengeluaran padi, beberapa langkah sedang diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran padi. Dan detailnya saya akan beri secara bertulis. Saya ada satu yang penting saya nak sebut di sini sebelum kita keluar, iaitu YB Alustar telah membangkitkan isu berkaitan dengan penyah senaraian. Minta lalu yang mana sikit tadi? Berkaitan dengan masalah hasil tanian. Sembilan. Berkaitan dengan ternakan dan hasil daging. Daging? Ah ya. Daging dah terlepas. Saya ingat akan ada lagi poin tu. Saya selesai hak ni dulu. Okay. Selesai hak ni dulu deh. YB Alustar telah pun membangkitkan isu mengenai penyah senaraian bernas dan kebimbangan daripada pihak
beberapa pihak di sebelah pembangkang tentang nasib pesawah dan sebagainya. Seolah-olah kerajaan membiarkan nasib pesawah terumbang-ambing apabila berlaku penyahneraian Bernas. Sebenarnya ianya tidak akan berlaku. Kerajaan akan pastikan bahawa nasib nelayan akan terus dibela dan dijaga. Petani, yang ahli-ahli yang berhormat, yeah. Bernas mempunyai perjanjian konsesi dengan kerajaan, dan di dalam perjanjian konsesi itu terdapat lima perkara yang dijanjikan untuk menjaga kepentingan pesawah-pesawah. Apabila berlaku penyah dilis, ataupun kita nak dengan izin lah, delisting, apabila berlaku delisting Bernas, ianya tidak mengubah perjanjian tanggungjawab Bernas kepada pesawah. Apa yang perlu dijaga oleh kerajaan ialah dari segi tanggungjawab, dari segi janji dan tanggungjawab Bernas untuk menjaga kepentingan pesawah. Soal apa yang berlaku dari segi struktur syarikat Bernas dan sebagainya, itu adalah soal perniagaan Bernas. Yang kita nak jaga adalah tanggungjawab dan janji Bernas kepada kerajaan untuk menjaga kepentingan pesawah. Apabila berlaku pertukaran dari segi struktur, tentang dari segi struktur syarikat itu, apabila dikeluarkan daripada bursa, perjanjian yang antara Bernas dan kerajaan masih lagi kekal. Malah Bernas telah memberikan undertaking bahawa semua di dalam agreement itu dari segi tanggungjawab dan janjinya ianya masih lagi kekal. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan daripada apa yang ditanggungjawabkan. Ada lima tanggungjawab dia. Yang pertama, mengurus dan mengekalkan stok penimbal negara kepada setiap masa. Still kekal. Yang kedua, menguruskan semua pusat belian padi. Yang ketiga, menjadi pembeli terakhir padi pada harga minimum terjamin, iaitu RM750 serta tan metrik. Yang keempat, menguruskan skim subsidi harga padi dan insentif peningkatan hasil. Dan yang kelima, menguruskan skim kilang-kilang Bumiputera. Itu sahaja perkara yang dijanjikan oleh Bernas yang termaktub di dalam agreement konsesi. Saya tahu ramai di antara kita menyangka seolah-olah Bernas ini berjaga keseluruhannya, termasuk membangunkan sawah, termasuk membangunkan infra sawah dan sebagainya adalah merupakan tanggungjawab kerajaan melalui agensi-agensi yang ada, seperti MADA, KADA, AIDA dan sebagainya. Jadi tak timbul isu apabila Bernas sudah delisted nanti, maka pesawah tidak dijaga, kerana agreement masih lagi kekal seperti yang ada sebelum. Ya, ada dua yang bangun. Kuala Kedah, Alustar. Alustar dan Kuala Kedah. Silakan. Saya dulu sikit, ya. Saya sedikit, ya. Sila Kuala Kedah. Terima kasih Tuan Diputua, dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bagaimana pula dengan yang dijanjikan oleh bekas Menteri Kewangan Batang Pau, saham Nafas dan saham MADA dan lain-lain tadi? Itu saya mohon dijawab. Terima kasih. Ya, Alustar. Yang Berhormat Menteri, saya ini adalah satu perkara yang cukup serius. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri, Bernas ini ada satu perjanjian konsesi yang mempunyai lima tanggungjawab. Tetapi apakah yang telah pun berlaku? Bernas ini tujuan asalnya sudah lari daripada tujuan. Daripada sekarang ini, Bernas bukan sama syarikat yang seperti dulu, seperti yang disebutkan oleh Kuala Kedah tadi. Sebelum ini, apabila Bernas ditubuhkan, 45% saham dibagikan kepada stakeholders seperti MADA, KADA, Nafas dan Nikmat. Dan saham-saham ini diberikan kepada mereka bukan untuk mendapat keuntungan, tetapi untuk memastikan bahawa hala tuju Bernas dalam
memenuhi tanggungjawab dalam perjanjian konsesi yang disebutkan tadi ditunaikan. Tetapi sekarang syarikat yang kita nak bantah ini, yang kita nak tak gembira ini adalah syarikat sekarang telah pun diswastakan kepada Syed Mokhtar. Dan apabila syarikat diswastakan kepada satu syarikat ataupun yang profit driven, maka dia punya maklumat tujuan semuanya akan berpandukan keuntungan. Tidak ada check and balance lagi. Dan lagi satu perkara, delisting, apabila berlakunya delisting, syarikat ini akan tidak lagi dipertanggungjawabkan untuk kita panggil public scrutiny. Tidak bertanggungjawab lagi untuk memberi laporan-laporan kepada Security Commission. Dan syarikat Bernas nanti boleh buat apa sahaja yang dia nak buat. Tetapi perkara yang lebih serius daripada itu adalah kenyataan menteri sendiri. Kenyataan menteri yang dilaporkan dalam bernama dalam pada 26 hari bulan 11 untuk mensenangkan perasaan bimbang rakyat, Yang Berhormat Menteri keluarkan satu kenyataan, katakan bahawa Bernas telah pun mengeluarkan satu written pledge, satu aku janji bertulis, dan dilaporkan di sini Minister of Agriculture Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob said the written pledge received from Bernas also said that the delisting was temporary until the company's restructuring is completed. Bernas wants to be after the completion of the restructuring, Bernas will be relisted on Bursa Saham with Nafas and Nekmat each getting a 5% shareholding in the company, which is more than before. Tetapi kenyataan sendiri Yang Berhormat Menteri telah pun disangkal oleh Bernas pada 11 hari bulan Februari dalam pengumuman kepada Bursa Saham. Dinyatakan di sini, apabila dinyatakan di sini pengumumannya, we refer to the letter from Bursa Malaysia Securities Berhad. Ini adalah jawapan daripada Bernas dated 10 of February in relation to the above mentioned article which was published on the 22nd of the Edge Malaysia dated 10 of February 2014. In response to your query, after due inquiry with our directors and major shareholders, the board of directors of Padi Beras Nasional Berhad wishes to inform as at of today, the company is not aware of any arrangement, written arrangement of the following. Number one, any corporate restructuring that includes an impending relisting plans. Ini adalah kenyataan menteri sendiri. Number two, where National Farmers Association NAFAS and the National Fishermen's Association will eventually hold a 5% stake each in the newly listed company. Jelas dinafikan oleh Bernas kenyataan Yang Berhormat Menteri. Ini bukan saja nafi, dalam surat perkeliling independent advice circular issued by KIF Investment Berhad, Bank Berhad, yang dikeluarkan oleh Bernas dalam executive summary mereka kepada pemegang-pemegang saham, dinyatakan di sini, we note that as at the offer document LPD, there is no corporate restructuring of Bernas that includes an impending relisting plan. And this is very important, semua kenyataan menteri dinafikan. Menteri kena jawab kenapa ada percanggahan ini, siapa yang cakap benar ini. Sebab apabila kenyataan ini dibuat adalah untuk meyakinkan pemegang-pemegang saham untuk menjualkan saham-saham mereka. Dan apabila perkara ini dibangkitkan sekali lagi beberapa hari lalu, Menteri Yang Berhormat Menteri sendiri menjawab kepada The Edge, sometimes there are things that Bernas can and cannot reveal. This is outrageous. We do not want any more backroom deals. Kesemua aku janji mestilah dikemukakan di parlimen. Kita nak tahu butir-butir bagaimana nasib petani-petani ini akan dipelihara dan bukan diperjudikan dan dijualkan kepada syarikat Syed Mokhtar. Okey. Isunya apa? Isunya apa yang kita nak bincangkan ini?
isu je yang kita nak bincangkan ni adalah adakah nasib petani akan berubah, tidak dijaga selepas Bernas di-delisting atau tidak. Itu yang menjadi pokok persoalannya. Sekarang ni adakah nasib petani akan berubah? Itu isu dia. Saya dah sebutkan tadi bahawa Bernas terikat dengan perjanjian. Apa yang berlaku sebelum delisting sama dengan yang berlaku selepas delisting dari segi menjaga kepentingan petani dan pesawah. Dalam agreement, covenant di bawah clause. Alustar bagi peluang saya menteri cukup. Alustar, jangan kita nak berbahas. Duduklah. Lelah maksudnya ini bukan bertengkar pergi balik macam tu. Saya selesaikan dulu. Di obligasinya di bawah section 4.1 perjanjian Bernas ada disebutkan tentang obligasi Bernas kepada pesawah-pesawah. Clear di dalam perjanjian tersebut. Dan perjanjian tersebut masih lagi terpakai apabila Bernas di-listingkan, dinyah senaraikan. Jadi bermakna apa yang dijanji sebelum di-listing sama juga keadaannya selepas di-listing. Jadi soalnya yang kita takutnya adalah nasib pesawah. Nasib pesawah akan dijaga sama seperti sebelum dan selepas. Ini isu yang patut kita persoalkan. Yang kita nak persoalkan soal nafas jual share dan sebagainya. Okey, saya nak sebut. Ada dua isu sekarang ni. Soal isu perniagaan, satu soal isu menjaga kepentingan pesawah. Saya dah sebut soal kepentingan pesawah, dah pun saya sebut bahawa agreement itu jelas dan Bernas tertakluk kepada agreement yang ditandatanganinya. Tidak ada perubahan. Kerana dari segi akta syarikat tidak ada perubahan dari segi entiti. Kerana Bernas merupakan syarikat berhad sebelum listing dan ianya terus menjadi syarikat berhad selepas listing. Jadi entitinya sama. Jadi dia agreement still stand. Itu perkara dari segi legal. Tetapi dari segi perubahan dari segi nafas. Nafas, apa yang berlaku pada nafas? Nafas membeli saham 18 tahun lepas dengan harga RM200,000 ni dan menguasai share sebanyak 3.7% minority shareholders di dalam syarikat berhad tersebut. Di dalam public listed company, minority shareholders tidak ada say, tidak ada apa nama suara di dalam board dan sebagainya, tidak ada. Minority shareholder maknanya setahun sekali tunggu mesyuarat sajalah baru dapat boleh bercakap. Itu suara minoriti. Nikmat 3.3% pegangan nikmat, harga beli RM200,000. Tawaran yang dibuat oleh Bernas kepada Nafas adalah RM67 juta. Daripada modal RM200,000 mereka dapat RM67 juta. RM67 juta berbanding dengan 3.7% minority shareholder yang tak ada suara di dalam syarikat tersebut. Saya rasa ini dia saya terangkan dulu. Saya akan beri jalan. Nikmat mendapat 59.5 juta daripada tawaran yang diberikan oleh Bernas. Dan perkara ini dibawa ke dalam EGM. Masuk ke dalam EGM Nafas, masuk di dalam EGM Nikmat, dan perkara ini telah pun dipersetujui di dalam mesyuarat EGM tersebut. Ini adalah business deal oleh Nafas dan juga Nikmat. Mereka bersetuju. Jadi saudara apa ni, ahli Muhammad nak suruh saya reverse decision yang dibuat oleh ahli, nak mengatakan saya gunakan kuasa menteri untuk reverse decision yang dibuat oleh Nikmat dan Nafas sewaktu EGM. Kalau saya reverse, Yang Berhormat lah orang pertama yang tuduh saya menyalahgunakan kuasa sebagai menteri, reverse decision yang dibuat oleh Nikmat dan juga Nafas. Ini adalah EGM, prosedur di dalam perniagaan. Tadi Yang Berhormat daripada mana tadi? Yang sebut pasal kadar mada.
memang kadar dan mada diberi saham waktu permulaan listing tersebut. Kadar mendapat 50.5%, mada dapat 6.11%. Akhirnya pada 21 bulan 10 2003, mada menjual share mereka dengan hanya harga mendapat pulangan 5.2 juta ringgit, sedangkan itu di bawah kadar. Kadar dapat 5.2 juta ringgit, mada iaitu 6.11% menjual pada 15 bulan 7 2003 dengan hanya 5.8 juta ringgit. Mana suara-suara daripada pihak pembangkang? Kenapa tidak pertahankan saham itu dijual waktu itu? Harga 5.2 juta, harga 5.8 juta. Sedangkan sekarang Bernas Nafas mendapat 67 juta dan Nikmat mendapat 59.5 juta. Itu lebih baik daripada jualan yang dibuat oleh Mada, Kadar dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak timbul isu ini. Sebab itu saya kita perlu lihat kepada dua isu. Isu perniagaan dan yang pertama, yang satu lagi, isu menjaga kepentingan pesawah. Di dalam soal ini, pesawah dijaga isunya, dijaga kepentingan mereka melalui perjanjian yang tidak terbatal akibat daripada delisting ini. Jadi isunya semua pihak mendapat keuntungan daripada apa yang berhormat. Yang berhormat masih lagi menyeweling. You have swayed. Okay, isu yang kita nak dengar ini jawapannya adalah sama ada atau tidak daripada Bernas, sebab ini Bernas telah pun menafikan. Itu yang pertama, right? Yang kedua, ya Ustaz, tak payah cakap pinggang. Okay, no, because that, Tuan Speaker, dengan hormatnya, ini adalah isu yang cukup penting. Minister mempunyai satu tanggungjawab fiduciary apabila dia mengeluarkan kenyataan umum nak meyakinkan pemegang-pemegang saham menjual saham mereka. Dia kata ada satu written pledge. Ini dinafikan oleh Bernas. So apa yang sebenarnya? Kalau tidak, ini menunjukkan bahawa kerajaan telah pun mengkhianati petani-petani pesawat padi di Malaysia. Sebab ada jaminan di dalam sana bahawa dalam written pledge yang dikatakan ada nanti restructuring, relisting dan Nafas dan Nikmat akan diberi 5% saham dalam syarikat baru. Ini yang cukup penting dan mesti dijawab. Yang kedua, kita lihat tadi kau kata bahawa kerajaan, menteri minta maaf, menteri kata bahawa Bernas mesti bertanggungjawab kepada kerajaan. Mereka ada golden share. Tetapi yang apa kita lihat sampai hari ini, kerajaan telah pun hilang kawalan Bernas. Sehingga hari ini 91% lebih syarikat Bernas dikuasai oleh satu individu yang berkapitalistik, ya, a capitalistic individual. Apa yang kita lihat di sini? Kalau kita lihat dalam laporan kewangan Bernas sahaja, mereka membeli setiap tahun daripada syarikat subsidiary mereka, Central Sugars Refinery, satu subsidiary Tradewind. Dalam 2012, mereka membeli barangan sejumlah 60 juta barangan daripada Bernas yang dijual kepada Syed Mokhtar, Tradewind. Dalam tahun sebelum itu, 55 juta barangan dijual kepada Central Sugars Refinery. Buat bisnes yang tidak fokus dalam industri beras, buat bisnes lain untuk menguntungkan Syed Mokhtar. Ya, kenapa begitu? Dan apabila syarikat diswastakan dan berpandukan keuntungan, seperti menteri sendiri keluarkan kenyataan untuk menegur Bernas supaya jangan potong beras yang tinggi-tinggi daripada petani sampai 40%. That is the problem. Ustaz, bagi peluang menteri jawab. So, yang penting yang berhormat menteri, tolong jawab, kenyataan yang bercanggah. Adakah Bernas mengeluarkan satu kenyataan written pledge? Itu yang kita nak tahu. Ya. Sehingga pukul 1 ya menteri. Okey. Ya. Saya jawab ini last daripada jawapan saya, yang lain saya bertulislah ya. Ya. Okey. Return pledge memang ada daripada Syed Mokhtar kepada saya.
personal guarantee. Personal guarantees. Sebab saya bagi kepada, saya kepada Yang Berhormat Menteri secara peribadi ataupun kepada Kerajaan Malaysia. Kepada saya selaku Menteri Pertanian. Surat itu, pledge itu dialamatkan kepada Menteri. Menteri Pertanian. Ya, okay. Menteri Pertanian. Penjelasan pasal disebut. Bukan sebab saya peribadi. Saya tak ambil pun. Saya minta kepada individu kerana kita nak sebagai personal guarantee. Personal guarantee, pledge dia. So maksud itu Syed Mokhtar tipulah kepada rakyat apabila dia menafikan kenyataan menteri. Right? Dan yang kedua, apakah terma-terma dalam surat aku janji ini? Kita nak tahu. Dedahkan kepada publik untuk parlimen buat scrutiny. Jangan buat behind back door deals. Kita yang tu kita tak nak. Ya, menteri. Yang kedua tadi apa tadi? Aku janji. Aku janji. Terma-terma dan syarat-syarat written pledge itu kena dikemukakan kepada rakyat untuk dinilaikan apa itu. Kita tak tahu dan pun apa itu perkara ini, surat tu. Perkara ini hanya melibatkan kepentingan, tadi pun dah kata, hanya melibatkan kepentingan petani, dan juga petani ini diwakili oleh nafas, nikmat dan sebagainya. Jadi tak perlu kita dedahkan kepada seluruh rakyat yang tidak mempunyai kepentingan. Kita dedahkan kepada nafas, nikmat dan sebagainya yang ada kepentingan saja. Kenapa nak sebut beritahu kepada seluruh rakyat? Kita, saya boleh bagi kepada nafas, saya boleh bagi kepada nikmat kerana mereka yang mempunyai kepentingan di dalam bernas ini. Yeah. Kenapa semua orang nak beritahu semua orang? Yang tidak ada interest tidak perlu ada. Apa salahnya? Yeah. Bukan apa soal salahnya, apa salahnya, soalnya apa perlu. Menteri, ini kepentingan awam. Ya, no, satu menteri. No, this sebab itu saya katakan, orang yang tanam pokok buah tidak ada kepentingan dengan orang yang bernas dan sebagainya. Jadi saya boleh beri kepada bernas apa? Ya, ini apa adalah salahnya? Isu kepentingan awam, ya, Datuk Menteri. Pukul 1 dah. Ya. Jadi saya dah pukul 1. Ya. Banyak lagi yang saya patut jawab. Masa menyelamatkan menteri hari ini. Tak ada, saya. Ya, menteri dah jawab panjang lebar daripada hari semalam. Daripada semalam lagi. Saya dah jawab dah 2 jam setengah. Ya. Dah 2 jam setengah saya jawab dan saya takkan lari dari segi menjawab soalan. Don't worry. Itu perkara biasa. Don't worry. Tapi kerana ada masa dah habis. Dan saya kalau boleh sambung petang ni boleh sambung, tapi saya jawapan bertulis. Tapi jawab bertulis. Ini arahan speaker. Bukan saya kehendak. Saya nak boleh berbahas lagi. Jadi saya membantu semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian dalam perbahasan ini. Kepada Alustar, kepada siapa-siapa yang masih lagi rasa tak puas hati dengan dan memerlukan penjelasan seterusnya, kita masih lagi berpeluang untuk mendapatkan penjelasan di luar daripada Dewan dan sebagainya. Kerana dalam Dewan saya Menteri Pertanian, di luar Dewan pun masih lagi Menteri Pertanian yang boleh mengemukakan jawapan-jawapan. Ya, terima kasih Menteri. Jadi terima kasih. Yalah, baiklah Yang Berhormat, kita tempohkan mesyuarat kita.